Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan review produk terbaru dari Matte for Makeup, namanya Serum Gel Moisturizer. Nah, Serum Gel Moisturizer ini punya dua varian. Yang pertama ada yang Calm untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi, terus juga ada yang Pure atau Purify untuk mengatasi permasalahan jerawat dan pori-pori. Nah, yang aku pilih adalah yang Calm, karena as you can see, di muka aku tuh banyak bekas jerawat yang kecoklatan dan merah. Nah, memudarkan bekas jerawat itu kan gak bisa cepet ya, lebih lama ngurusnya daripada mengatasi jerawat itu sendiri gitu. Jadi baru 2 mingguan atau 1 bulanan berusaha memudarkan bekas jerawat, jerawatnya muncul lagi. Jadi kita harus fokus ngurusin jerawatnya dulu gitu kan. Ya pokoknya gitu aja terus gitu kan siklusnya. Makanya muka aku tuh selalu ada bekas jerawat. Nah, ngomong-ngomong mengenai bekas jerawat itu ada 3 macam. Ada Post Inflammatory Hyperpigmentation atau PIH, terus juga ada Post Inflammatory Erythema atau PIE, terus juga ada Acne Scar atau Bopeng. Nah, kita mulai bahas mengenai Post Inflammatory Hyperpigmentation atau PIH. Nah, itu terjadi di skin tone kulit yang lebih gelap atau termasuk di klasifikasi kulit Fitzpatrick tipe 3-6. Nah, Post Inflammatory Hyperpigmentation atau PIH itu bekas jerawat yang warnanya kecoklatan karena produksi melanin berlebih. Nah, produksi melanin berlebih itu terjadi ketika ada peradangan yang terjadi di dalam kulit kita. Jadi, jerawat belum jadi pun selama ada peradangan di dalam kulit kita, melaninnya tuh udah OTW gitu ke sel-sel kulit. Nah, Post Inflammatory Hyperpigmentation atau PIH bisa diatasi dengan eksfoliasi, terus laser treatments, terus bisa juga dengan memakai produk skincare yang mengandung niacinamide, vitamin C, arbutin, azelaic acid, terus snail mucin, terus juga jangan lupa pakai sunscreen supaya bekas jerawatnya tuh nggak tambah parah. Next, ada yang namanya Post Inflammatory Erythema atau PIE. Nah, PIE ini bekas jerawat yang warnanya lebih ke merah atau pink. Nah, PIE ini terjadi di skin tone kulit yang lebih terang atau termasuk di klasifikasi kulit Fitzpatrick tipe 1 dan 2. Nah, Post Inflammatory Erythema atau PIE ini terjadi selain karena peradangan, juga karena ada pelebaran atau kerusakan di pembuluh darah yang ada di dalam kulit. Nah, cara mengatasi Post Inflammatory Erythema atau PIE ada sedikit perbedaan dengan cara mengatasi Post Inflammatory Hyperpigmentation. Bedanya adalah kalau mengatasi PIE tidak bisa dengan cara eksfoliasi. Nah, produk Calm Serum Gel Moisturizer ini karena tidak bisa mengatasi permasalahan acne scar atau bopeng, jadi aku tidak akan membahas mengenai acne scar ya. Nah, lanjut, produk Calm Serum Gel Moisturizer ini bukan hanya untuk bekas jerawat, tapi juga untuk masalah hyperpigmentation lainnya seperti dark spots yang biasanya disebabkan oleh paparan sinar matahari. Nah, kenapa kulit kita bisa ada dark spots ketika kulit kita terpapar sinar matahari dan nggak pakai sunscreen? Oke, melanin atau pigmen kulit kita itu mampu memberikan beberapa tingkat sun protection alami sebenarnya, tapi memang tidak bisa memberikan perlindungan full seperti UV filter. Nah, jadi ketika kulit kita terpapar sinar matahari, melanin atau pigmen kulit kita itu menyerap radiasi dari sinar UV sebelum sampai ke DNA kita dan sebelum menyebabkan kerusakan lebih yang dapat mengarah ke kanker kulit. Nah, jadi kulit kita itu memproduksi melanin berlebih untuk melindungi kulit kita dari kerusakan akibat sinar matahari di masa yang akan datang, tapi tetap tidak bisa menggantikan posisi dan peran UV filter di sunscreen ya. Jadi kalian wajib pakai sunscreen. Oke, jadi si Calm Serum Gel Moisturizer ini memiliki beberapa key ingredients, yaitu 4% niacinamide, 3% tranexamic acid, ada chamomile extract, kiwi extract, terus juga ada aloe vera extract, terus juga ada 0,5% allantoin, terus juga ada sodium hyaluronate dan glycerin. Oke, mengenai packaging, jadi ini botol ini terbuat dari kaca dan luarnya tuh kayak ada lapisan matte gitu, tapi walaupun ada lapisan matte ini kita masih bisa melihat isinya masih ada seberapa banyak gitu. Nah, tapi ya walaupun sekilas packaging itu terlihat keren, simple gitu, tapi aku kurang suka sama pamelnya karena pamelnya itu keras banget, kayak nyusahin kita gitu. Jadi aku udah beberapa kali ngalamin ngepamelnya tuh susah, tapi sekali ya keluar tuh suka kayak muncrat-muncrat gitu loh, kayak buang-buang produk. Jadi aku tuh kayak suka was-was gitu tiap aku mau pamelnya.
Nah, terus mengenai product claims-nya, dia bilang acne and oily skin safe. Nah, menurutku dia memang ada kemungkinan bisa mengatasi jerawat karena mengandung niacinamide gitu kan. Tapi mengenai beneran bisa atau enggaknya aku bahas di belakang ya. Nah, untuk oily skin safe menurut aku iya, karena dia kan konsistensinya gel ya dan enggak bikin kulit tambah berminyak. Oke, first impression dia itu konsistensinya gel yang kental, terus dia juga tidak berwarna alias transparan. Terus di dalam gelnya itu tuh kayak ada bubble-bubble-nya gitu deh. Terus dia mudah di blend dan cepat menyerap. Dan pas menyerap tuh kayak ada rasa agak-agak lengket, tacky gitu loh. Nah, terus ini karena konsistensinya tuh gel yang kental gitu, jadi pakainya tuh dikit-dikit aja udah cukup gitu. Terus wanginya sebenarnya antara ada dan gak ada wanginya gitu, kayak samar-samar gitu, jadi kalian tidak perlu khawatir. Oke, itu kan impression waktu aku pakai di hari pertama ya. Hari keduanya nih, esok harinya muncul jerawat di mana-mana. Pertama di pipi kiri rame banget dan parah banget jerawatnya sampai ke bagian rahang bawah sini. Terus area dagu juga rame banget. Di pipi kanan tuh sebenarnya sepi, tapi udah terasa kayak ada cikal bakal jerawat. Terus bagian jidat juga terasanya kayak sepi sih, cuman pas aku pegang kayak mau ada jerawat numbuh gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini sebenarnya aku cocok atau enggak sebenarnya. Nah, aku tuh hari itu mikir ini tuh sebenarnya emang purging karena produk baru atau emang pure breakout aja gitu loh. Jadi malam harinya nih aku cek, aku ngaca, ternyata tambah parah cuy. Oh my god, aku tuh rasanya pengen marah tapi nggak mau cepet-cepet ngejudge produknya gitu loh. Nah, jadi malam itu tuh aku beneran merhatiin ingredientsnya, nyari kira-kira apa sih yang gak cocok di kulit aku gitu. Gak mungkin niacinamide karena aku selalu cocok sama niacinamide berapapun persentasenya. Aku sih curiganya mungkin tranexamic acid atau kiwi extract karena dua ingredients itu tuh sangat baru di kulit aku. Malam itu ya, walaupun kondisi kulit aku udah parah banget, tapi aku tetap mau cobain produknya karena baru 2 hari pakai, aku nggak mau cepat-cepat ngejudge gitu. Tapi keesokan harinya aku ngaca ya, pagi-pagi aku ngaca, muncul jerawat di dahi, terus di hidung juga ada jerawat. Kan jerawat di hidung tuh kan ganggu, kayak annoying banget gak sih? Ya ampun, aku pagi-pagi itu tuh kayak udah rusak banget moodnya. Oke, di pagi hari itu, di hari ketiga udah tahu kondisinya parah gitu kan di dahi dan hidung aku, tapi aku tetap mau cobain produknya. Nah, malam harinya sebelum cuci muka, aku ngaca dulu, ternyata di dahi aku tuh makin rame, tambah kayak ada beruntusan, terus di area pelipis ini juga ada, jadi kayak, oke, Safia, kamu harus stop pakai produk ini. Nah, keesokan harinya di hari keempat aku udah nggak pakai produknya dan kembali pakai basic skincare yang aku tahu bisa menenangkan kulit aku dan bisa menangani jerawat di kulit aku. Nah, sebelum closing aku cuma mau bilang itu reaksi di kulit aku aja. Aku nggak tahu reaksi di kulit kalian seperti apa. Nah, sampai saat ini sih aku belum tahu ingredients apa yang bikin kulit aku breakout parah banget karena nggak mungkin pola makan sama tidur aku karena baik-baik aja gitu loh. Hi guys, ini klip tambahan aja. Jadi kemarin setelah aku upload videonya ke YouTube, aku ngepost di Twitter, ngasih link video YouTube aku, dan ternyata brand Matt for Makeup nonton video aku, terus mereka nge-DM aku di Instagram. Nah, screenshot chatnya aku taruh di sini ya. Nah, jadi di DM mereka bilang mereka tuh feel so sorry karena aku mengalami jerawatan setelah nyobain produk terbaru mereka. Nah, terus mereka bilang mereka mau bantu aku karena si Calm ini tuh diformulasikan tidak untuk trigger jerawat. Nah, terus katanya mereka tuh punya esthetician atau dokter kecantikan di kantor mereka, jadi mau dibahas lebih lanjut supaya mereka bisa lebih memahami kondisi kulit aku. Nah, terus pertama-tama mereka tanya, selama aku nyobain produk ini, aku pakai produk skincare apa aja, karena mereka pengen tahu ingredients list dari produk-produk skincare lain yang aku pakai berbarengan dengan ini. Nah, terus mereka juga nanya, skin condition aku tuh gimana gitu. Enggak, aku jawab, kulit aku tuh rentan berjerawat dan kulit aku tuh nggak suka dengan lavender extract maupun lavender oil. Next, mereka tuh tanya ke aku, dokternya pengen tahu setelah aku berhenti pakai produk ini tuh aku pakai produk apa yang cocok di kulit aku. Nah, karena kan waktu itu aku breakoutnya lumayan parah ya, jerawatan parah banget, jadinya aku pakai skin barrier cream dari brand lokal lain. Nah, beberapa menit kemudian mereka balas chat aku dan mereka udah ngecek ingredients dari produk-produk skincare yang aku pakai selain ini gitu. Dan
mereka bilang mereka kan nonton video aku dan mereka tahu kalau aku tuh sempat suspek tranexamic acid atau kiwi extract yang ada kemungkinan bikin muka aku jerawatan, padahal tidak. Nah, mereka bilang, mereka tuh udah research dan tested kalau side effect dari tranexamic acid itu cuma kayak kemerahan ataupun bumps, tapi bukan jerawat. Nah, kalau as for kiwi, nah kiwi extract itu diklasifikasikan sebagai very skin friendly. Jadi, mereka pikir itu bukan permasalahan, bukan sumber dari yang bikin kulit aku tuh jerawatan parah banget. Nah, lanjut, di chat mereka bilang, as we both know, kita sama-sama tahu bahwa penyebab jerawat karena pemakaian produk skincare itu biasanya penyumbatan pori-pori dan respon imun gitu. Nah, mereka bilang kalau si produk Calm ini tuh tidak mengandung ingredients yang comedogenic maupun heavy occlusive yang bisa menyebabkan jerawat. Jadi mereka bisa bilang, bisa state, mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan si produk Calm ini penyebab jerawat di muka aku. Nah, terus mereka bilang, setelah mereka konsultasi dengan dokter kecantikannya dan melihat kondisi kulit aku, teori mereka adalah mungkin aku tuh sedang mengalami masa-masa purging, karena mereka notice jerawat di muka aku tuh memenuhi kriteria purging seperti whiteheads dan muncul di area-area yang biasa ada jerawatnya gitu. Nah, terus mereka bilang, mereka tuh udah spend kayak 1 tahunan untuk memformulasikan produk ini gitu. Nah, terus mereka juga bilang, berharap aku bisa share informasi ini ke kalian melalui video aku yang sempat aku upload kemarin dan akan aku re-upload hari ini. Nah, terus mereka juga menyarankan aku sebenarnya untuk coba lagi memberi kesempatan produk ini gitu, karena menurut mereka seharusnya bisa dan tidak menyebabkan jerawat. Nah, tapi walaupun mereka ngomong begitu, mereka juga bilang kalau misalkan aku merasa tidak nyaman untuk pakai produk ini lagi, ya nggak apa-apa gitu. Mereka kayak nggak maksa gitu, it's okay gitu. Okay, segitu aja review aku mengenai Calm Serum Gel Moisturizer dari Matte for Makeup dan juga penjelasan tambahan aku mengenai kenapa aku tidak cocok dengan produk ini. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye!